Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua member AMK dimanapun teman-teman berada, baik di Nusantara, di Eropa, di Kairo, juga untuk teman-teman yang ada di Facebook Abu Indragiri. Sudah lama sekali saya tidak live di Facebook untuk ngobrol-ngobrol yang ringan tentang kepenulisan. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrolin tentang untuk jadi penulis kita hanya tiga ya, bukan satu, bukan dua, tapi tiga modal utama untuk jadi penulis. Nah, silakan melambaikan tangan kalau menonton live stream. Siapkan pertanyaan, siapkan kopi dan snacknya, dan live streaming ini bebas biaya alias gratis dan bukan hoax. Siap? Banyak orang yang pingin jadi penulis, punya impian jadi penulis, pengen jadi penulis profesional, tapi tidak tahu dari mana memulainya. Ini yang pertama ya, tidak tahu bagaimana memulainya, apa yang harus dia siapkan, dan bagaimana cara trik mudahnya. Teman-teman pasti suka yang instan kan, yang mudah dikunyah, bukan yang rumit, teorinya sulit, benar? Kenapa kita harus belajar menulis? Tentu semua hal, semua bidang butuh ilmu. Contohnya untuk seorang mahasiswa, mereka butuh lulus untuk kuliah. Dan syarat utamanya teman-teman pasti tahu ya. Pasti tahu syarat untuk lulus dari kuliah itu, baik di diploma sampai S1, S2, dan S3, semuanya itu ilmu menulis. Kalau tidak percaya, diploma butuh tugas akhir dan itu harus dengan tulisan, bukan interview, benar? Skripsi butuh sarjana atau S1 butuh lulus skripsi. Secanggih apapun teman-teman, semuanya misalnya dapat nilai A, tapi kalau nggak lulus skripsi, Anda tetap tidak bisa menggondol sarjana, benar? Nah, S2 juga begitu. Mau nulis tesis, disertasi, semuanya butuh ilmu menulis. Itu di bidang akademisi. Menulis juga dibutuhkan oleh seorang marketing. Nah, ibu-ibu nih angkat tangan, siapa yang jualan online? Angkat tangan. Aku seorang marketing sales, jualan all shop, butuh untuk menulis iklan, benar? Jarang ya iklan yang menggunakan video untuk ibu-ibu yang online, misalnya jualan jilbab, jualan kosmetik dan macam-macam, semua yang butuh iklan. Nah, kalau di bidang marketing namanya writing. Jadi cara untuk membuat iklan lewat tulisan. Butuh tulisan? Ya butuh.
begitu. Tentu saja seorang novelis, penulis profesional, sebelum terjun ke dunia tulis menulis harus punya ilmunya, begitu. Nah, yang kita bahas adalah sebenarnya belajar nulis itu sulit atau gampang? Ya tergantung. Kalau teman-teman belajar sendiri, Anda butuh waktu yang sangat lama. Seperti saya dulu tahun 2005 belajar otodidak itu harus mencari literatur, diktat, ke perpus, ke rental buku, terus harus beli buku, kadang-kadang mengcopy buku. Ya maklum ya, dulu tahun 2005 saya masih mahasiswa, masih kere lah, miskin. Nah, sebenarnya dari belasan tahun saya belajar nulis secara otodidak itu, hanya setelah saya simpulkan hanya ada tiga modal utama atau tiga materi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi penulis. Jadi teman-teman atau teman Facebook saya yang belum gabung di AMK, untuk jadi penulis itu meskipun belum pernah belajar, jadi cuma butuh tiga materi dasar. Ingat ya, cuma tiga. Kalau nggak tahu ya pusing, bisa menganggap belajar nulis itu sulit banget. Nah, yang pertama, Anda harus menguasai ide. Kenapa ide? Ya sebagus apapun bakal nulis kita, kalau tidak punya ide, pastinya nanti akan kesulitan dalam menuangkan gagasan. Ya apa yang mau ditulis kalau idenya tidak ada? Benar? Nah, ini materi untuk mencari ide dan mengembangkan sebuah ide disebut mind mapping. Jadi ini materi yang saya latih setiap hari tahun 2005. Saya dapatkan dari buku Quantum Learning, namanya Cluster Ide. Kalau di Akademi Menulis Kreatif AMK, saya menyebutnya mind mapping. Nah, ini sederhana sekali, seperti anak SD atau SMP yang sedang bermain-main. Benar? Dari satu tema yang mudah, misalnya pena, pensil, ini satu tema. Kemudian teman-teman kembangkan. Caranya gampang. Yang pertama, teman-teman tulis ide besarnya, misalnya pena. Teman-teman pejamkan mata, kira-kira pena ada kaitannya dengan apa. Jadi ini saling kait-ngait ya. Pena. Oh iya, pena itu terkait dengan kertas. Benar, berjodoh dengan kertas. Ya udah. Selanjutnya teman-teman bikin lingkaran baru, kemudian menghubungkan dari pena itu ke kertas. Pejamkan mata lagi. Kira-kira apa ya yang terkait dengan kertas? Nah, kertas ini bisa dikembangkan. Setelah memejamkan mata, misalnya, oh iya ya, koran itu ada yang berbentuk kertas. Mana tulis saya koran. Nah, koran lagi yang lokal tulis di situ. Koran lokal, koran nasional, koran lokal misalnya kalau di Bogor itu ada Radar Bogor, ada Tribun Bogor, ada inilah koran, macam-macam ya. Kemudian dikembangkan lagi. Kertas, kembali lagi ke kertas. Nah, ini bisa kemana-mana begitu. Jadi bebas saja. Tidak ada aturan baku harus berhenti di mana. Bahkan kalau rumusnya, mind mapping itu misalnya ide utamanya di Bogor, kalau diterusin bisa sampai Jakarta, bisa sampai ke Aceh, bisa sampai ke Kairo. Jadi
Tidak ada batasnya. Begitu. Bisa dipahami ya. Nanti pena ini bisa kembangkan lagi. Kalau tadi kan pena ke kertas, kertas bisa ke koran, mungkin menyebar, sudah mulai banyak kakinya. Pena, ada pena yang murah, ada pena yang sangat mahal. Satu pena itu bisa harganya jutaan, misalnya Montblanc. Kalau pena yang murah ya pilot lagi ya, banyak. Nah itu sebutkan saja di situ. Sederhana, teman-teman yang belum pernah belajar nulis dari nol pasti sangat bisa mempraktekkannya. Ini yang pertama ya. Dan ini syaratnya teman-teman harus melatihnya setiap hari. Melatihnya setiap hari. Jadi luangkan menit selama satu minggu untuk latihan mind mapping ini. Apakah ini ada hubungannya dengan nulis? Belum. Ini masih latihan mencari ide dan mengembangkan ide. Jangan terburu-buru menulis sesuatu kalau belum punya ide ya. Apa yang mau ditulis kalau idenya nggak ada? Begitu. Itu yang pertama. Kunci menulis itu cuman satu, ide. Nah, kedua ini yang kita bahas. Kedua, modal utama untuk jadi penulis untuk teman-teman yang baru gabung, silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti bisa diketik di kolom komentar sini. Yang kedua adalah namanya fast writing. Yang pertama mind mapping, kedua fast writing atau menulis cepat. Nah, ini trik untuk memperbanyak kata. Fast writing ini. Jadi triknya teman-teman harus menggunakan timer. Bisa melihat jam dinding atau timer di HP, stopwatch begitu ya. Untuk awal-awal bisa 2,5 menit, 3 menit cukup ya. Dan ini juga harus dilatih secara rutin, tiap hari. Rutin tiap hari. Contohnya begini. Nah, oke, begini. Pas writing itu nulis sembarang ya. Semuanya tumpahkan. Karena filosofinya fast writing itu untuk memperbanyak kosakata, bukan untuk menyusun kata. Digarisbawahi, di stabilo, fast writing itu untuk memperbanyak kata, bukan untuk menulis. Ini harus dibedakan antara latihan dan menulis. Nanti menulis ada waktunya sendiri. Berikan timer satu tema. Apa? Misalnya tadi di mind mapping pena. Kalau di fast writing bisa beda tema, boleh. Sama temanya dengan yang mind mapping juga boleh. Misalnya begini. Ini ada aturannya untuk fast writing. Tidak boleh mencoret. Jadi ketika belajar fast writing jangan disiapkan tip X ya. Pakai kertas ya, biasakan pakai kertas. Tidak boleh mencoret yang pertama. Tidak boleh mencoret. Tidak boleh berhenti sebelum waktunya habis. Tiga, tidak harus kata-katanya itu saling terkait. Jadi abaikan tata bahasa, apakah kata-kata itu kalimat, antar kalimat itu nyambung atau tidak. Abaikan. Kita hanya mengeluarkan kosa kata yang pernah kita baca saat membaca koran, buku, dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini contohnya. Misalnya fast writing selama 1 menit tema tentang bunga. Bunga, aku karena bunga itu bisa menenteramkan hati. Bunga. Apa ya? Oh, macet. Kalau macet tulis macet ya. Enggak boleh berhenti. Kalau macet tulis macet. Aduh, enggak ada ide. Tulis aja di situ enggak ada ide. Begitu. Bunga. Bunga yang aku benci adalah bunga bang.
karena riba dosanya sangat besar. Bunga yang ku suka adalah bunga melati misalnya seperti itu. Nah, misalnya di fast rating itu ada tulisan yang salah, misalnya mau nulis yang YANG terus di situ tulis YANK, biarin saja. Jadi bukan salah atau benar. Untuk jadi filosofinya fast rating itu untuk memperbanyak kosakata. Jadi menulis itu modalnya selain ide adalah kata. Jadi sebagus apapun ide yang teman-teman punya, kalau tidak punya kata-kata kira-kira bisa dibaca oleh orang lain idenya kita. Begitu ya. Itu yang kedua. Terakhir, untuk jadi penulis itu cuman ya itu ada apa, bunga bangkai. Ya, betul. Siapa yang suka bunga bangkai? Yang ketiga, 5W1H. Kenapa kita harus berlatih dengan 5W1H itu? Kalau semua jurnalis, semua wartawan butuh materi ini. Karena apa? Ini adalah sebagai kerangka atau pondasi untuk harus dilatih. Apa itu 5W1H? What, apa, when, kapan, who, siapa, where, lokasi, di mana, why, alasan, terus how, bagaimana. Sudah cukup 5W1H nya atau ada yang keselip? What, why, who, where, when, how. Ya, benar ya. Itu harus dilatih. Bagaimana cara berlatihnya? Misalnya buka detik.com. Kita cari satu berita. Misalnya SMK akan di-launching bulan Oktober. Nah, silakan searching di Google. SMK launching Oktober 2018. Siapa yang mengatakan di situ? Who? What-nya berarti launching mobil SMK Oktober. How? Bagaimana realisasinya? Beneran atau hoax? Why? Kenapa belum launching sudah digembur-gemburin? Untuk kampanye kah? Untuk apa ya? Ya pokoknya itu dicari, dilatih tiap hari. Satu hari satu berita dicari. Buatnya dari satu berita yang panjang itu dibikin ringkasan, itu namanya pondasi ya. Begitu? Cuman tiga ya. Itu jadi penulis gampang. Pernah menemui materi atau ada dosen yang menjamin atau menggaransi untuk jadi penulis cuma butuh 3 materi dan pasti teman-teman akan jadi penulis. Rasanya belum. Kalau teman-teman kuliah di Fakultas Sastra dan Bahasa di kampus-kampus, kemungkinan butuh 5 tahun. 5 tahun belajar, bayarnya mungkin ratusan juta dan belum tentu jadi penulis. Cuman menghasilkan satu skripsi. Ada pertanyaan? 3 materi, 3 modal utama untuk silakan diketik di kolom komentar pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ya. Jangan tanya kapan launchingnya mobil SMK ya, tanya ke Ma'ruf Amin. Mana nih pertanyaannya, ada nggak? Komentarnya boleh. Saya tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau nggak ada berarti live streamingnya selesai. Satu rangkaian berapa dah? Hah? 2 rangkaian. Oh itu. Atau ada pertanyaan di luar tema juga boleh.
Mana nih pertanyaannya? Pertanyaannya. Belum ada pertanyaan, berarti sudah paham semua. Sudah paham semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun singkat. Kita ketemu lagi. Ya. Nah itu. Ya. Untuk menguasai 3 materi dasar menulis, 3 modal ini sebenarnya cukup 15 menit. Tapi yang sulit istiqomah. Benar? Istiqomah itu hal yang paling sulit diraih untuk menjadi habit atau kebiasaan. Bagaimana caranya membiasakan nulis itu? OP. Nah, untuk membiasakan menulis kita harus ya berlatih fast writing itu ya nulis apa saja, dimulai dari tema-tema yang sederhana. Begitu ya. Terus kemudian kita mulai berlatih untuk menulis yang serius. Nah, ini bisa dimulai dengan status Facebook. Banyak godaannya ya, semuanya pasti ada godaan. Kita harus membuat jadwal namanya 168 jam, kapan kita harus berlatih, kapan kita harus menulis. Kalau nggak punya jadwal terus, nanti pasti akan tergoda untuk tidak menulis atau malas menulis. Wah, sudah paham. Biar bisa konsisten bagaimana? Kita harus tahu Mulyaningsih Nining dari Facebook Mulyaningsih Nining. Terus kita harus paham bahwa untuk menjadi penulis itu butuh latihan. Kita harus melihat pertandingan sepak bola, siapa sepak bola terbaik di dunia ini, Ronaldo dan Lionel Messi. Kira-kira bertanding mereka berlatih tiap hari. Wah, pasti ya, wajib ya. Karena untuk bertanding itu ya butuh latihan yang konsisten. Padahal mereka sudah jago. Sama penulis profesional setiap hari mereka berlatih, termasuk saya. Nah, begitu ya, supaya konsisten. Harus tahu tujuan. Tujuan kita berlatih itu ya untuk supaya habit itu keluar dengan sendirinya. Maksudnya menulis secara otomatis. Kalau jualan baju dari Rosmita, Cik Bu, kalau saya jualan baju di Facebook kira-kira merusak brand saya enggak? Tidak ada hubungannya. Bahkan bisa menjadi ajang latihan untuk membuat copywriting atau membuat iklan. Jadi ada bedanya seorang penjual yang punya kemampuan menulis dengan yang tidak. Ya. Di tukang mesin tadinya. Nanti ada materi khusus tentang membuat storytelling, jadi menjual tanpa berasa menjual. Nah, itu aja kelas bulan April ya. Minimal 200 peserta, kalau enggak 200 saya enggak akan buka kelasnya. Nah, silakan daftar ke nomor WA saya. Live streaming setiap kapan waktunya tidak tentu, kalau saya luang saja. Kalau malam, kebetulan nanti malam saya ada kelas pengganti untuk kelas habit dan 168 jam. Jadi bisa jadi siang ya. Bagaimana kita tahu tulisan butuh dikritik jika ada kekurangan? Ya, tugasnya penulis itu sebenarnya cuman menulis, bukan sebagai kritikus karya. Jadi biasanya akademisi itu yang suka nyinyir ya, dengan tulisan, ya tulisan jenis apa sih? Tapi ketika
tulisan kita di like, di komen bagus, berarti ya bagus begitu. Kalau ada yang bilang jelek, ya kita perbaiki. Seorang penulis tuh jangan anti kritik ya. Jangan seperti pemimpin di negara-negara mana itu ya. Dikritik, penjara yang mengkritik, benar? Ada lagi pertanyaan? Mumpung saya senggang. Nyimak dulu, waduh udah selesai materinya. Pertanyaan. Jadi tiga materi dasar itu harus konsisten atau istiqomah di bukan. Tidak boleh ada jeda. Misalnya saking semangatnya latihan main mapping, watch rating 5W1H sehari 5 jam. Habis itu libur selama bulan. Bukan begitu caranya. Sedikit tapi konsisten. Ya. Cuman 2-3 menit selama seminggu, kemudian minggu berikutnya jadi 5 menit. Kalau saya dulu sampai istiqomah minimal setengah jam. Itu selama 6 bulan ya. Tidak ada jeda, atau bahkan kalau setiap hari saya bisa berlatih 3 kali. Nah, yang membedakan penulis yang benar-benar menguasai materi atau menguasai skill adalah jam terbang. Nah, kalau Malcolm Gladwell membuat buku namanya The Outlier. Jadi hukum 10.000 jam. Semakin lama kita berlatih, maka semakin cepat kita menguasai materi atau skill tertentu. Ini ada pertanyaan dari ini. Bagaimana cara mengukur jika tulisan kita sudah bagus atau justru berantakan? Bagaimana cara mengukurnya? Dengan menerbitkan buku nanti di situ, atau membuat tulisan di media sosial. Sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Kemudian dilihat feedbacknya. Berarti jika ada yang komen bagus, berarti tulisan kita sudah mulai bagus. Kalau tulisan kamu masih jelek, ya diambil feedbacknya. Dari OP, Cigo, saya suka bingung kalau harus nulis pakai data, takut nggak update data. Ya, untuk membuat tulisan opini atau ilmiah, kita harus menggunakan data ya, biar nggak dianggap hoax. Hoax, ya. Kenapa? Karena ini data harus dipertanggungjawabkan ke ilmiahnya. Misalnya begini, kemarin ada yang ngomong selama 3 tahun ini nggak ada kebakaran. Ternyata kita googling di Google muncul di situ. Apalagi sekarang di Pekanbaru masih ada kebakaran di Kampar ya, benar ya. Berarti yang ngomong itu tidak pakai data. Ngawur, bohong, tuh? Ada pertanyaan lagi? Ingat ya, untuk tulisan berbentuk opini atau tulisan ilmiah berbasis data atau penelitian, tidak boleh ngarang. Nah, kalau ngarang itu ada genrenya sendiri. Cerpen atau novel, nah itulah sembarang nulis apa saja. Bahkan kita belum pernah ke bulan, kalau kita nulis tentang bulan ya sah-sah saja karena fiksi, khayalan. Tapi kalau tulisan opini, tulisan ilmiah tidak boleh, tidak memakai data yang valid. Nanti Anda dianggap tidak kredibel dan membohongi audiens. Sama ya, mengklaim jalannya dibangun sendiri padahal itu hanya membangun cuman beberapa ruas, diklaim dia membangun berapa ratus kilo gitu. Kalau dihitung secara logis itu mustahil.
Nah, seperti itu permainan data. Sekali kita salah mengungkapkan data, maka kita akan hilang kredibilitas dan integritasnya. Asik. Dian Puspitasari. Udah diambil. Oh, udah dipraktekkan. Ya. Itu paling sulit ya. Kalau teori sangat gampang. Kenapa tulisan saya kelihatannya kaku, bahasanya seperti buku cetak? Bagaimana solusinya supaya bahasanya renyah, enak dikunyah? Dari Rahmawati Ummu Azhar Kids. Jadi begini, membaca itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan menulis. Tapi untuk menjadi penulis itu kita butuh kosakata. Dengan membaca kita mengumpulkan kosakata di dalam kepala kita, mengumpulkan jenis-jenis tulisan yang menurut kita enak sekali dibaca dan tidak membuat pusing. Jadi kuncinya membaca. Supaya tulisan kita enak dibaca, bagaimana? Banyak membaca. Banyak membaca karya-karya maestro, misalnya kalau cerpen Umar Khayyam. Kalau jenis tulisan esai ada Cak Nun, kalau puisi Khalil Gibran. Belajar langsung kepada maestronya, meskipun beberapa sudah meninggal, karyanya itu abadi. Kita bisa meniru cara mereka menuangkan gagasan-gagasan yang ada di kepalanya lewat tulisan. Begitu ya. Ada yang lain? Karena sudah azan asar, cukup ya. Lain kali kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Saya orangnya banyak melo. Kalau nulis opini berasa jadi orang judes. Galau brandnya apa? Nah, ini banyak sekali nih, harus 3 pertanyaannya. Kalau melo itu ya tulisannya bukan di opini jenisnya. Bisa ke chicken soup, bisa ke essay, bisa ke storytelling, begitu. Kalau menulis opini, dia punya aturan-aturan khusus. Gitu ya. Brandnya apa ya, sesuai passion kita. Kita sukanya apa, disitulah sebenarnya brand kita. Yang pertama, passion. Yang kedua, mungkin skill. Kita punya keahlian apa? Disitulah brand kita. Kalau kita bisanya ngelas, ya nulis tentang ngelas. Karena kita menguasai materinya. Kalau saya kan menulis buku tentang kepenulisan karena saya sudah mengajar selama kurang lebih 8 tahun di sekolah formal. Jadi disitulah yang saya tulis. Seperti itu. Jadi brand itu bisa dibentuk dari keahlian, skill, dan passion. Ada pertanyaan lagi terakhir ya, satu pertanyaan lagi. Membangkitkan skill itu sulit atau tidak? Tidak. Skill itu yang kita punyai. Misalnya kita seorang trainer ya. Teman-teman suka ngisi kajian remaja jadi trainer dan jadi trainer, maka itu saja yang teman-teman tulis. Cara membangkitkan remaja supaya punya tujuan yang jelas dan lain-lain sebagainya. Teman-teman misalnya jadi guru, ya tulis saja pengalaman mengajar, pengalaman menghadapi anak didik, menghadapi orang tua yang cerewet misalnya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita ketemu minggu depan insya Allah ya, kalau ada waktu, dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita teman semua untuk menjadi penulis yang membawa inspirasi kebaikan, menjadi inspirasi mulia, dan tentu saja membawa kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada khilafnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.